فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Baik, teman-teman semua yang berada di ruang Zoom sudah siap, sudah bisa mengonkan videonya. Silakan yang terkendala sinyal bisa di-onkan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman sudah hadir? Hadirnya sudah di, maksud saya sudah di depan perangkatnya. Silahkan yang tidak berkendala sinyal boleh di-onkan videonya. Ini Mbak Suci, insya Allah sudah on. Yang lain lampunya masih mati. Belum nyala semua, masih mati lampu. Nah, Teh Lala sudah on juga insya Allah. Yang lain segera menyusul ya. Bisa on bersama-sama jika tidak ada kendala sinyal. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita di kajian Inspiring Love. Pejuang subuh, insya Allah nanti akan dibersamai oleh Bu Dewi. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Robi sorry saudari wa yasiri amin. Misalnya pohukum. Robi zidni ilman wa zukum fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian pagi kita, kita awali dan kita buka sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akan berdua ya. Baik, alhamdulillah teman-teman di pekan sebelumnya sesi diskusi ya, jadi tidak ada merefresh, tidak ada review di untuk pagi hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di poin cinta dunia, poin keberapa ya? poin inilah 80-an ya, sudah masuk 80. Baik, saya persilahkan mangga kepada Bu Dewi untuk menemani teman-teman di kajian pejuang subuh hari ini. Mangga Bu Dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ini kok nggak ada wabarakatuh. orang kayaknya? Cuma Teh Yani doang. Udah kemana Teh Yani? Ah, ada Teh Delis nih. Insya Allah. Ya, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi istirah li sadari wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Orang Jakarta nih, orang Sukabumi, orang Cianjur. Mana lagi nih ya? Kumaha daramang sadayana? Masya Allah. Tehin, kapan ke Bogor lagi ya tuh? Udah lama nggak ke Bogor ini. Ya, Bu. Biasanya bolak-balik ya, sering. Masya Allah, alhamdulillah, teman-teman ya. Bismillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah di dalam sebuah forum yang insya Allah kita niatkan sama-sama ya teman-teman. Di sini kita semata-mata mencari cintanya Allah ya. Kenapa kita butuh cintanya Allah? Kenapa mencari cintanya Allah? Karena kita membutuhkannya. Kenapa kita butuh ya? Karena dengan cintanya Allah itu, hanya cintanya Allah yang membuat hidup kita pasti ya lebih baik. Pasti kita bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki ya, sehingga kita penting sekali, perlu sekali banyak bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur atas nikmat Allah perkenankan kita menjadi seorang muslim ya. Dan di antara yang muslim itu Allah juga perkenankan ya kita itu bisa mengenal Allah ya lebih dalam lagi, karena banyak muslim yang tetap tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Saya yakin ya ketika teman-teman dimudahkan hadir di dalam majelis-majelis ilmu itu adalah cara Allah memberikan nikmat agar kita makin mengenalnya. Kita pun bersyukur kita bisa mengenal Baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Manusia mulia ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenalnya dan kita bisa mengenal ketinggian akhlaknya sehingga kita bisa belajar dari beliau ya. Bagaimana menjadi seorang hamba yang sejati. Nah, kita pun bersyukur kepada Allah ya, kita diperkenalkan dengan beberapa mungkinnya para sahabat ya, para ulama, orang-orang saleh terdahulu ya, sehingga kita banyak mendapatkan ilmu dari mereka, terinspirasi dari kehidupan mereka. Masya Allah, itu dan nikmat yang luar biasa ya, dan semoga menjadi betul-betul panutan bagi kehidupan kita ya, kebaikan-kebaikan mereka dan ketaatan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kita banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah ringankan hati kita hadir di sini ya. Banyak majelis mungkin tapi banyak juga yang tidak dimudahkan ya. Entah itu dimudahkan dari sisi teknis atau dimudahkan diringankan hati untuk hadir, tapi ketika hari ini kita dimudahkan oleh Allah, pagi hari ini, pagi yang insya Allah limpahan rahmat itu sedang banyak-banyaknya dari Allah ya, kita dimudahkan. Itulah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga saya yakin ketika Allah memudahkan kita dalam majelis ilmu, Allah sedang memperbaiki, sedang membantu kita memperbaiki kehidupan kita, sedang membantu kita memperbaiki diri kita ya agar lebih baik lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Itu teman-teman, pagi ini kembali kita akan belajar bareng ya teman-teman tentang ciri-ciri cinta dunia. Tadi seperti yang disampaikan Teh Yani, insya Allah hari ini adalah ciri yang ke-80 ya. Insya Allah banyak juga ternyata ciri-ciri cinta dunia ya teman-teman. Semoga teman-teman dan ya termasuk saya bisa sering-sering merujuk apa yang sudah kita dapatkan ya, sehingga bisa mengevaluasi diri kita apakah kita itu sudah termasuk golongan menjadi ya golongan orang-orang yang cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia. Nah, hari ini adalah tentang cirinya orang yang mencintai dunia adalah dia sangat amat sangat mencintai dirinya sendiri dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mungkin dia nggak kepikiran untuk mencintai Allah. Bahkan sumber kebahagiaan dia adalah bagaimana caranya supaya kecintaan kepada dirinya itu menghantarkan kepada kebahagiaan. Ya, jadi standar kebahagiaan dia adalah ketika dia bisa memanjakan dirinya ya. Walaupun mungkin Allah tidak ridho, tapi dia mencari keridhaan dirinya sendiri ya, keuntungan dirinya sendiri ya, karena dia begitu mencintai dirinya.
ya, tanpa mengindahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, jadi begini, teman-teman, kita mungkin sekarang lagi populer ya, mendengar istilah self-love. Nah, ya, mencintai diri sendiri. Nah, ini kita tergantung melihatnya itu dari sisi yang mana ya. Ini saya kira bisa dipandang dari sisi yang kanan atau kiri ya, atau bahasa lainnya sisi positif ataupun negatif ya, teman-teman. Mencintai diri sendiri kalau kita bahas dari sisi mungkin psikologis gitu, itu bagus banget ya. Mencintai diri tapi yang itu positif ya, sehingga dia itu menjaga dirinya dari merusak diri sendiri. Kemudian kalau secara psikologis kan gitu ya, merusak diri sendiri misalnya hati-hati banget ketika kita mengatakan hal yang negatif terhadap diri kita ya, karena semua sel di tubuh kita itu akan merespon ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada penelitian tentang air ya, air yang diberikan perlakuan berbeda, yang satu diberikan apa namanya itu kata-kata yang negatif, yang satu lagi diberi, oh, itu karena penelitiannya orang-orang ini ya, orang Jepang kalau nggak salah gitu ya. Nah, dia menelitinya air ya, diberikan, dibacakan, diperdengarkan ayat-ayat suci. Ya, memang karena dia bukan Muslim ya, dia memperdengarkan semua ayat-ayat suci gitu ya. Nah, ayat suci itu mungkin ya, bukan, mungkin ya, karena saya nggak mempelajari ayat yang apa, kitab yang lain ya. Kalimatnya mungkin kalimat yang baik-baik kan ya. Nah, terakhir ternyata setelah diteliti, ketika diperdengarkan ayat ayat suci itu dari kitab Al-Qur'an ya, itu ternyata efek dari air itu setelah diteliti ya, molekulnya itu begitu indah yang merespon. Nah, begitu kan ketika air diberikan kalimat gitu ya yang negatif. Nah, itu ternyata merusak sekali, merusak molekul-molekul air tersebut ya. Dan tubuh manusia itu sekitar 90% isinya air ya. Bahkan tulang kita yang keras ini juga itu mengandung air, teman-teman ya. Nah, bayangkan ketika kita mengatakan pada diri sendiri itu kalimat-kalimat yang negatif ya, misalnya aku tuh susah kayak gitu tuh. Aku tuh nggak bisa, nggak mungkin ya. Aku tuh selalu begini. Nah, tapi kan yang negatif-negatif gitu ya. Aku tuh memang pelupa deh gitu ya. Aku tuh ya, nah termasuk teman-teman kenapa kita tuh sering gagal diet ya gitu ya. Diet dalam hal ini diet itu kan pengaturan makanan ya. Tapi yang kalau identiknya diet itu kan penurunan berat badan. Padahal sebetulnya enggak ya. Ada diet misalnya untuk penyakit gula, diet untuk penyakit apa namanya itu, darah tinggi dan lain-lainnya. Nah, ini diet dalam arti diet dalam hal ini mengatur makanan supaya turun berat badan. Nah, kadangkala itu penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya kita itu sulit karena kita suka memberikan label negatif kepada diri sendiri. Misalnya, aku tuh ya minum air aja jadi daging misalnya. Aku tuh nafas aja tuh jadi daging gitu ya. Wah, kayak gitu-gitu. Itu kalimat-kalimat yang negatif. Nah, itu jadi tadi ya, self love itu dari sisi yang sisi psikologis ya, kalau itu mencintai diri dalam arti dia menjaga dirinya dari hal yang negatif ya, baik itu negatif tadi ya, mungkin perkataan-perkataan negatif yang mungkin akan merusak psikisnya gitu ya, atau nanti menjaga diri dari hal yang bisa merusak apa namanya, fisiknya, yaitu ya teman-teman, itu bagus berarti self love dalam hal ini gitu ya. Kemudian apalagi kalau dikaitkan dengan kita sebagai seorang muslim ya, self love itu harusnya dia menjaga dirinya ya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada self love yang bentuknya tuh negatif gitu ya teman-teman. Nah, ini yang akan kita bahas. Inilah yang termasuk orang-orang yang cintai dunia ya. Nah, kita akan berawal dari surat An-Nur ayat 24. Ya. Kita sering banget mendengar ayat ini, insya Allah. Ya, apalagi saya yakin teman-teman ini ahli-ahli membaca Quran ya, menghatamkan Quran, mentadaburi Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurirajim. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arujuluhum bima kanu ya'malun. Ya.
pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini, teman-teman, ya, kita bisa mendapati banyak sekali hikmah, ya, bagaimana sebetulnya seharusnya kita memang betul-betul memperhatikan tubuh kita, ya, karena tubuh ini nanti di akhirat itu akan mereka akan bersaksi bagaimana kita memperlakukan mereka, ya. Saya bilang tubuh kita tuh mereka, ya, karena berbagai dari terbentuk dari berbagai apa namanya itu makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Mata itu makhluk tersendiri. Di dalam mata mungkin ya akan mata pun terbentuk dari begitu banyak makhluk, ya. Sel-sel tubuh kita itu termasuk makhluk, ya, itu teman-teman. Nah, itu semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dulu kita kerjakan. Ya, tubuh kita akan bersaksi. Di dalam Taisirul Karimir, ya. Taisirul Karimir Rahman, ini sebuah kitab, ya, halaman 658 dikatakan ulama mengatakan, ya, setiap anggota tubuh akan bersaksi atas amalan yang ia perbuat. Zat yang membuat segalanya dapat berbicara, menjadikannya bisa berbicara, sehingga ia tidak mungkin bisa menolaknya. Sungguh telah berbuat adil zat yang mengangkat para saksi dari diri-diri mereka sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha, ya teman-teman, maha bisa. Ya, yang kita pikir selama ini, ya, mata kita, telinga kita, bibir, mulut, semuanya itu, ya teman-teman, tidak bisa berbicara. Ya, mulut bisa bicara sebetulnya, maksudnya karena ada pita suara, nih. Ketika dia tidak ada pita suara, nah, nanti itu si mulut itu juga bisa berbicara sendiri, ya. Kulit kita bisa berbicara sendiri. Allah berikan kemampuan mereka untuk berbicara, ya, menjadi saksi atas perilaku kita menggunakan mereka selama di dunia. Sehingga ada sebuah kisah, ya, kisah dari Salman Al-Farisi, ya. Ia memberi nasihat kepada Abu Darda. Ya, Abu Darda ini terkenal sekali ahli ibadah gitu, ya teman-teman. Sungguh, kata Salman, ya, Salman Al-Farisi itu terkenal, ya teman-teman, di antara sahabat itu adalah sahabat yang bijaksana. Ya, kan kalau Umar itu terkenalnya tegas, keras gitu, ya, pemberani. Kalau Abu Bakar dikenalnya orang yang lembut, ya, solih, ya. Dan kalau Salman Al-Farisi adalah terkenal karena kebijaksanaannya. Ya. Apa nasihat beliau kepada Abu Darda? Sungguh, Rabbmu memiliki hak. Ya. Tuhanmu memiliki hak. Tubuhmu memiliki hak dan keluargamu juga memiliki hak pada dirimu. Maka berikanlah hak tersebut kepada setiap pemiliknya. Ada haknya. Dan semua mereka itu akan menuntut hak kita, ya teman-teman. Nah, ini tidak berlaku hanya pada Abu Darda, tapi kepada kita sesungguhnya nasihat tersebut. Ya, ada haknya bagi Allah, ya, untuk diibadahi, tapi tubuh juga punya hak, ya, untuk di banyaknya hak tubuh nanti kita pelan-pelan kita bahas, ya. Dan keluarga kita pun punya hak dari kita, entah itu kalau kita berposisi sebagai istri, ya, suami kita punya hak dari kita, kita berposisi sebagai ibu, anak kita punya hak dari kita sebagai anak orang tua itu punya hak bagi kita, ya, dari kita. Siapa lagi? Saudara ipar, semua mereka itu juga punya hak dari kita. Ada hak yang harus kita tunaikan kepada mereka semua. Ya. Lalu ketika Abu Darda mendatangi Nabi, lalu menceritakan, ya, Nabi SAW lalu menceritakan nasihat dari Salman tersebut, maka Nabi pun bersabda, Salman benar. Ya, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi teman-teman, jika seandainya tubuh ini bisa berbicara, ya, mungkin mereka akan menyampaikan kecemburuannya, kegalauannya, kesedihannya kepada tuannya, ya, tuannya itu berarti kita, ya. Kita yang begitu mungkin kecanduan memperhatikan HP kita, ya, dibandingkan tubuhnya sendiri, ya. Kemudian bisa jadi mata kita pun mengeluh, ya teman-teman, karena terus diminta terjaga, bergadang tanpa kena lelah. Dan sebetulnya bergadangnya juga sesuatu bergadang yang sia-sia, ya, nggak ada kaitannya dengan urusan akhiratnya gitu, ya. Mungkin bergadang sibuk nonton TV, film, sibuk, ya, buka-buka status orang sekedar itu dan seterusnya.
mungkin tubuh ini akan merasakan apa namanya itu ya, dia akan mengeluh ya, seandainya dia bisa berbicara kepada Allah ya. Padahal kalau kita kaitkan dengan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini ya teman-teman, adalah semata-mata untuk menguji penghambaan kita kepada Allah ya, karena kita pernah bersumpah untuk menghamba kepada Allah ya di waktu di alam ruh ya teman-teman, dan dunia adalah tempat mempraktekkan sumpah kita itu kepada Allah, dan Allah mudahkan banget kita itu untuk mempraktekkannya ya. Salah satunya Allah berikan fasilitas berupa tubuh ya. Jadi tubuh kita ini adalah bukan tubuh yang dikasih ruh, tapi ruh ya, karena yang diciptakan adalah ruh dulu, ruh yang diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tubuh ini adalah fasilitas dari Allah ya. Dia tahu, tubuh kita tuh tahu teman-teman, kenapa diciptakan oleh Allah? Karena memang untuk membantu kita untuk menghamba kepada Allah. Ya bayangkan kita nggak punya alat tubuh seperti ini. Ketika Allah memerintahkan sholat, karena ada gerakannya, ada gerakan tangan ya, badan kita harus bergerak, kepala kita harus tunduk. Masya Allah, sebentar, ada kucing, ada kucing. Sebentar, sebentar. Iya, baik. Alhamdulillah ya. Sampai mana tadi? Semana tadi Tayani? Iya, sampai mana teman-teman tadi? Ya Allah, kedistrak ya sama kucing. Ya, mungkin ya saya juga belum menyapa teman-teman yang di Facebook ya. Insya Allah, tabarakallah, semoga Allah mudahkan kita terus fokus ya ketika ada di majelis ilmu. Tayani, sampai mana tadi Tayani? Iya, nggak ada suaranya. Teh Anita kemana sih? Ya, sampai di apa tadi ya? Mata akan mengeluh ya, karena diminta terjaga terus. Iya tadi. Allah pinjam tubuh kita tuh mengetahui teman-teman ya. Untuk apa Allah ciptakan ia? Ya. Dia adalah diciptakan oleh Allah untuk memudahkan urusan penghambaan kita kepada Allah. Ya. Bayangkan kita nggak punya mata ya tadi. Nggak punya alat tubuh ini, mungkin ketika nanti Allah perintahkan untuk salat ya, karena salat itu ada berbagai macam gerakan kita ya, takbirnya tangannya harus diangkat, tetapi misalnya Allah nggak kasih tangan ya, kita nggak bisa melaksanakan salat tadi gitu ya. Kemudian ketika salat itu kita harus menundukkan kepala kita ya, tapi karena kita nggak ada kepalanya misalnya ya, tubuh kita tuh nggak punya kepala ya, gimana caranya gitu ya untuk mempraktekkan perintah-perintah Allah tadi. Jadi Masya Allah, semua perintah Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu teman-teman, semua itu membutuhkan tubuh. Karena semua perintah Allah itu adalah bentuknya perintah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Berarti perilaku bentuknya itu adalah atau amal bentuknya itu. Ya. Untuk menjalankan perintah dan larangan, menjauhi larangan Allah itu, kita realitas, realisasinya adalah dengan amal perbuatan. Ya. Allah perintahkan berakhlak, itu juga amal perbuatan. Bagaimana cara berbicara, makan, minum, tidur, ya. Berjalan, semua itu kan adalah amal ya, perbuatan. Nah, itu membutuhkan tubuh untuk melakukannya ya, sehingga memang tubuh ini adalah fasilitas dari Allah untuk digunakan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tubuh ini akan sedih ya, teman-teman. Karena dia tahu diciptakan untuk apa. Tapi ketika tuannya kita ini gitu ya, yang menggerakkan tubuh ini, yang kita punya kebebasan ya oleh Allah untuk menggunakan tubuh ini seperti apa ya, kita memang diberikan itu ya, kemampuan untuk memilih oleh Allah. Ternyata kita menggunakan di dalam hal-hal yang tidak dari Allah ya, dia tidak, sebenarnya tidak suka tubuh ini ya. Dia mungkin akan bisa mengeluh kepada Allah ketika dia bisa berbicara saat ini ya. Kemudian lambung pun mungkin akan sering merintih ya, dia akan teriak-teriak. Sebetulnya teman-teman, kita bisa mendeteksi kok ya tubuh kita itu ketika mereka itu berteriak kepada kita ya, ketika mereka minta perhatian sama kita, ketika mereka teriak bilang aku tuh sakit gitu ya, jangan sakiti aku, tolong perhatikan aku. Kapan? Ketika kita kenal dengan istilah kita sakit ya teman-teman. Penyebab penyakit itu setidaknya ada dua ya.
kita punya perilaku yang negatif, ya, mungkin makanan yang salah, ya, dan lain-lain, atau kita punya emosi yang negatif, ya, itu mempengaruhi tubuh sekali, ya. Mungkin lambung akan teriak, ya, merintih kesakitan ketika kita mulai kasih makanan-makanan yang sebetulnya tidak sehat, tidak toyib, apalagi kalau tidak halal, ya. Seandainya bisa teriak, kita mungkin akan kaget dengan teriakan lambung kita, ya. Cuma ya tadi lambung itu teriak-teriaknya mungkin awalnya nggak kedengeran, ya lama-lama dia mulai asam lambung, seringlah dia itu mulai muncul gas ya dari lambungnya, sehingga kita kenal sebagai, ya misalnya gasnya itu naik ke kepala ya, ke pundak, itu kita kenal sebagai masuk angin, ya gitu teman-teman. Itu sebetulnya dari respon dari lambung yang kita tidak gunakan, tidak jaga lambung tersebut ya, dari makan makanan yang sehat. Dan ternyata teman-teman, masya Allah, sekarang itu dunia kesehatan itu sangat berkembang ya, luar biasa. Banyak sekali penelitian tentang alat-alat tubuh ini. Bagaimana kita seharusnya menggunakannya secara alami. Ya. Tumbuh lambung pun begitu. Ya. Bagaimana digunakan secara alami, ya supaya dia kerjanya tidak keras dan seterusnya. Untuk sederhananya gampangnya apa? Ikutin aja cara makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bingung referensinya, aduh, karena banyak pendapat ya, banyak pendapat dari katanya ini begini, katanya kalau pagi jangan buah nanti sakit perut, tapi ada yang berpendapat kalau pagi itu harus buah dan seterusnya. Ya, ya udah kita contoh aja baginda SAW bagaimana. Banyak sekarang itu kalau memang berniat ya pengkajian tentang bagaimana cara makannya Rasulullah SAW. Apa saja yang beliau makan, bagaimana polanya, bagaimana mixnya, ya mix itu apa namanya, penggabungan makanan dengan makanan. Mana yang beliau itu menjaga, ada makanan-makanan yang dijaga oleh beliau untuk tidak tergabungkan, ya. Karena itu akan membuat lambung kita reaksinya itu jadi tidak baik, ya. Sehingga kita kenal dengan istilah ya sakit perut lah. Kemudiannya karena itu mempengaruhi usus kita juga, ya. Kita kena diare lah, sering sembelit lah, sering mules gitu ya, macam nggak jelas. Nah, jadi ketika makanan kita itu betul, cara makannya juga betul, ya. Mendapatkan makanan juga betul. Semuanya betul, ya itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesehatan yang paripurna insya Allah. Tidak hanya sehat lahirnya, tapi batinnya, fisiknya. Ya, ketika kita betul-betul apa ya, memperlakukan tubuh kita itu dengan cara yang benar. Kemudian, tubuh kita pun ya, seandainya dia itu bisa berbicara mungkin ya, dia akan langsung teriak gitu ya, ketika kita gunakan tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak ridho, dia nggak mau ya. Ketika mulai ya mata kita tidak terjaga ya, entah itu dari melihat yang haram ya, atau mungkin yang makruh ya, atau awalnya mubah sehingga jatuh kepada keharaman ya, mungkin dia akan teriak teman-teman, tubuh kita itu ketika kita gunakan dalam hal tersebut kemaksiatan ya. Dia mungkin teriaknya apa, wahai tuanku ya, wahai pemilik tubuh ini gitu ya, yaitu kita maksudnya pemilik sekarang hakikatnya di dunia gitu ya. Ingatlah gitu ya, Allah itu maha melihat, Allah mendengar apa yang kau ucapkan, Allah mendengar melihat apa yang kau gerakan sekarang dengan jempolmu, dengan jari-jarimu gitu kan, yang sedang kau perhatikan di HP-mu, yang sedang kau katakan di hatimu dan pikiranmu ya, karena teman-teman amalan hati pun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, isi hatinya seperti apa? Ya, itu akan dilihat, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya kotor, ya bagaimana coba? Ya, nanti penghisaban Allah kita tentu sangat kalau kita betul-betul ya fokus kepada Allah, menghayati betul apa namanya? Tentang pembahasan ini, tentu kita akan merasa takut, bahkan kita mungkin banyak menangis kepada Allah ya, sampai tidak ada sempat lagi waktunya tersenyum ya, karena kita memahami begitu banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh kita ini ya. Seandainya tubuh bisa teriak, mungkin akan dia berteriak seperti itu, terus mengingatkan kita jangan begitu, ayo bangun ya, ketika kita banyak tidur, sudah waktunya tahajud, sudah waktunya sholat ya, dia diam saja, dia bermalas-malasan, mungkin tubuh juga akan teriak, ayo ayo waktumu tidak begitu lama, segeralah menghadap kepada Tuhanmu. Dia itu Tuhanmu loh, gitu ya. Ya ibaratnya mungkin kita kalau sama anak, ya, atau kita sama saudara-saudara kita, atau kita mungkin pernah diingatkan oleh saudara-saudara kita, kamu tuh ya, ibu sama bapak itu manggil kamu kok diem aja.
kok malas-malasan, kok lelet banget misalnya ya teman-teman, itu kan dianggap anak yang durhaka. Bagaimana kalau perilaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita adalah hamba yang durhaka kepada Allah ya. Dan tubuh kita tentu tidak ridho, teman-teman, ketika kita gunakan seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Ya. Kenapa tadi ya, mungkin kita itu sibuk dengan HP kita, sibuk dengan bergadang yang nggak jelas ya, lambung pun kita isi dengan hal-hal yang bisa merusaknya ya. Karena kita sebenarnya begitu mencintai dunia ini. Ya. Begitu ingin menikmati yang kita pikir itu ya akan senang nih. HP itu kan bikin senang, banyak yang bisa dilihat ya gitu ya. Kemudian bergadang kan seru juga tuh ya, bergadang mungkin entah hanya sekedar curcol sama teman-temannya, ketawa-ketawa sampai malam gitu ya. Apa? Nah, karena dia begitu jatuh cinta kepada dunia ya. Akhirat itu hanya sekedar mungkin tidak dia bicarakan akhirat ya. Tapi itu tidak melewati tenggorokannya. Apalagi sampai ke hatinya gitu ya. Ya sekedar pembicaraan saja di lisan, yang di lisan tuh udah bicara itu kan udah keluar tuh omongannya. Ya udah keluar ya keluar juga gitu ya. Keyakinan atau pembahasannya tentang akhirat ini gitu ya. Jadi tidak sampai dia yakini, hanya sekedar tahu saja, jadi pembicaraan gitu ya teman-teman. Ya, nauzubillah minzalik. Ya, kita banyak beristighfar kepada Allah, ya, astaghfirullahalazim, karena saya kira ya, mungkin banyak ya yang sudah kita lakukan pada tubuh ini yang sebetulnya itu merugikan diri kita sendiri ya, dari sisi pandangan akhirat gitu ya. Dan itu pun sangat tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dikatakan dalam Al-Jawabul Kafi ya, halaman 50 ya teman-teman, tentang maksiat ini ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab ini, adapun dampak dari maksiat itu adalah maaf, adapun dampak maksiat dalam melemahkan badan, karena sungguh orang yang beriman sumber kekuatannya di hati, tatkala hatinya kuat begitu juga badannya ya. Intinya dampak maksiat itu akan ke lemahnya badan kita teman-teman ya. Kenapa badannya lemah ya? Karena maksiat itu berarti ciri lemahnya iman gitu ya. Ciri lemahnya iman sehingga ya, dan iman itu kan di mana? Itu iman tuh sumber kekuatan hati kita. Sedangkan kalau hatinya kuat pasti badannya juga kuat. Tapi kalau hatinya lemah, badannya juga lemah. Ya kita mungkin sering mendengar orangnya capek, aku tuh capek gitu ya, aku tuh capek kerjaan-kerjaan rumah terus begini-begini, aku tuh capek ya. Sebetulnya teman-teman, ketika dia seseorang bilang begitu, saya mungkin hampir bisa 99% yang menyimpulkan sebetulnya dia maksud itu bukan capek fisiknya, tapi lebih ke hatinya ya. Kalau dia enjoy, dia akan kuat kok ya kerja seharian, tapi ya karena dia happy gitu ya. Nah, mesti dia lagi banyak masalah ketika dia melakukan, aku tuh capek kerjaan segitu banyaknya, anak begini begitu. Nah, kan sebetulnya hatinya yang capek, ya bukan fisiknya. Karena untuk hal lain, silakan deh kita cek diri kita ya. Untuk hal-hal yang lain, mungkin kita yang kita menyenanginya gitu ya. Kita nggak masalah, itu mungkin ya, itu habit kita, ya hobi kita gitu. Nah, bisa jadi itu berhari-hari kita melakukannya. Ya, mungkin yang hobinya berenang, dia berenang terus nggak ada capeknya gitu ya. Yang hobinya jalan-jalan terus ya, yang hobinya ngobrol-ngobrol aja terus ya nggak capek-capek. Kalau ngobrol juga perbuatan ya, perilaku. Yang hobinya apa lagi gitu ya nih? Ya, banyak macam lah ya. Jalan lah macam-macam ya. Nah, itu teman-teman mungkin akan enjoy walaupun capek ya. Dia koki ya. Hobi memasak. Nggak ada capeknya. Ya. Coba teman-teman hobi apa? Ya, ketika kita merasa capek dalam hobi kita, sebetulnya saya yakin gitu ya, tadi 99% lah yakinnya gitu ya. Yang sebetulnya yang lagi lelah tuh hati kita. Ya, sehingga kita nggak enjoy. Bahkan untuk menikmati sekedar hobi kita jadi nggak enjoy, kan hatinya lagi lelah. Lagi baper hatinya. Ya. Nah ini makanya dikatakan oleh Imam apa Ibnu Qayyim, itu dampak dari maksiat sebetulnya, kelelahan hati itu. Ya. Maksiat mungkin kita sedang berharap sama makhluk, jadi hatinya lelah, jadi capek ya. Kita lagi ngarap sesuatu mungkin sama suami, jadi hatinya capek gitu ya. Ketika tidak mendapatkan hal tersebut, ngerjain kerjaan rumah juga nggak semangat, capek. Nah itu kan bentuk maksiat teman-teman. Berharap sesuatu kepada makhluk, ya itu bentuk maksiat kepada Allah.
ini harus kadangkala harus kadangkala ya kita luput untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, kemudian bahkan ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Qayyim tadi ya, dikuatkan oleh hadis ya dari baginda sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis apa Bukhari dan Muslim, dikatakan oleh beliau ya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Nah, kita sering dengar ya. Jika ia baik, baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya, Masya Allah teman-teman. Ada segumpal daging. Perasaan tubuh kita daging semua ya. Apa lemak semua ya. Banyak dagingnya. Di pipi kita ada dagingnya. Di mana? Ya ada dagingnya, banyak sekali daging. Tapi Masya Allah hati itu adalah berupa daging yang dia tuh memiliki rasa. Allah berikan dia itu karakteristik. Allah berikan dia itu kadar, ya kadarnya itu dia memiliki bisa merasakan sesuatu, rasa sedih, rasa senang, ya rasa marah, kecewa, benci, ya atau mungkin sebaliknya, ya rasa syukur, rasa cinta, rasa rindu, rasa apalagi sabar, nah seterusnya itu. Cuma hati yang bisa merasakan itu. Dan karakteristik hati itu, kadarnya hati itu lucu juga gitu ya. Misalnya coba saya nanya teman-teman. Teman-teman kalau dipelototin sama orang, yang sakit di mana? Di matanya atau di mana? Di hatinya ya. Itulah uniknya hati ya. Coba kalau ditampar orang, yang ditampar tuh pipi, sakitnya di mana? Di hati juga gitu ya. Luar biasa itu, hati itu sama Allah dikasih sesuatu ya. Yang berantakan itu rumah. Yang sakit mana? Hati kita. Padahal kan kita tidak diberantakin rumah, yang diberantakin sama anak gitu. Ya, yang kesel tuh apa? Hati kita. Ya luar biasa. Ya, padahal tubuh kita kecolek senggol aja enggak gitu, ya. Tapi ngeliat berantakan kok sakit ya. Lucu ya hati itu, ya. Luar biasa, ya. Nah, itu teman-teman, dan justru inilah kelucuan atau keluar biasaan hati ini yang sebetulnya mempengaruhi banget bagaimana ya kita lelah atau tidak menghadapi sesuatu. Luar biasa ya, karena kalau hati kuat kita akan kuat menghadapi segalanya. Tapi kalau lemah ya, kenapa lemahnya tadi? Karena banyak maksiat, sehingga kita akan terus ya, ketika kita udah banyak maksiat kan hatinya jadi lemah tuh. Nah, ketika kita tidak bersegera bertobat ya, meninggalkan maksiat-maksiat tadi, ini yang membuat hati kita makin lemah, makin lemah, makin lemah, dan makin lama-lama rusak. Yang namanya lemah itu ya lama-lama rusak ya, seperti mobil mainan gitu ya, baterainya mulai lemah, tapi dipaksa misalnya, digeret-geret, ya mungkin rusak. Atau bukan mobil mainan ya, mobil beneran juga ya, dia mulai lemah, biasanya karena apa? Mungkin akinya mulai soak, dipaksa tuh, di starter terus ya, dipukul-pukul si aki itu, ayo gini kerja, kerja gitu ya, ya lama-lama kan jadi rusak. Apalagi hati kita, ya teman-teman, kalau udah hatinya rusak, wah ya, ya. Dia bisa sakit, kemudian kalau sudah rusak, kalau sudah sakit nanti mungkin sakitnya komplikasi ya, banyak kerusakannya di mana-mana ya, mungkin nanti dia koma dan dia lama-lama mati. Nah, sudah ya, mati hati itu akhirnya orang yang mati hatinya dia tidak lagi mau mendengar lagi nasihat dan kebenaran ya, sehingga hidupnya makin tersesat jauh dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, sehingga hati-hati dengan ketika kita mengatakan self love ini ya, mencintai diri sendiri teman-teman, jangan sampai salah kaprah mencintainya gitu ya. Kita mencintainya karena versi duniawi. Ya. Ya ini kan sekarang apalagi di era kapitalis ini ya, teman-teman, kapitalisme ini bukan era ya, bahkan memang sejak setidaknya tahun apa setelah kekhilafahan Islam itu runtuh ya, dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924 ya teman-teman, dunia itu yang tadinya 2/3 dunia dikuasai oleh Islam ya, di dalam bentuk negara khilafah tadi, dan dunia itu kiblatnya itu ya Islam kaum muslimin ya, menjadi negara adidaya waktu itu. Ketika diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka negeri muslim yang 2/3 dunia tadi, meliputi 2/3 dunia, itu dipecah menjadi 50 negara kecil-kecil ya. Dan efeknya apa? Saat itu khilafah yang menerapkan hukum Islam secara kafah diganti hukumnya itu menjadi demokrasi. Ya, demokrasi ini adalah ide yang lahir dari
ideologi kapitalis. Ya. Ideologi kapitalis, kita mungkin sedengar ya, kapital. Ya, kapital itu kan duit gitu. Bahasa Arabnya itu ra'sul mali. Ra'sul mali itu, ra'sul itu kepala, mal itu duit, harta gitu ya. Pokoknya pikiran itu duit, 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 duit. Nah, munculnya ide dari kapitalisme itu, munculnya lahirlah ide yang namanya sebut sebagai demokrasi. Demokrasi ini adalah muncul karena akibat konsep apa sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Ya, jadi agama itu nggak usah dibawa-bawa dalam kehidupan, agama udah di urusan publik privat aja ya, di gereja aja, di masjid aja, di pura aja gitu ya. Pokoknya itu urusan urusan pribadi aja dengan Tuhannya. Tapi kalau urusan kehidupan sehari-hari jangan ngomong agama dah ya. Lagi gini ngomongin agama, kita sering ngomong gitu, ada omongan begitu, mungkin kita pernah ngomong begitu juga sama orang gitu ya. Itu ciri sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga ketika hidup kehidupan dijauhkan dari agama, apa yang dilakukan? Ya kebebasan. Ya. Kebebasan terserah aja, kan manusia itu bisa menentukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, itu kalimat-kalimat begitu. Sehingga muncullah akhirnya dari ide kebebasan ini, kebebasan berperilaku, kebebasan, makanya nggak aneh ya, kebebasan berperilaku ini sekarang itu lihat bahkan di difasilitasi oleh undang-undang ya. Mau porno terserah aja, kan nggak pernah ada yang ditangkap karena porno ya. Porno dalam Islam itu apa, terlihat satu helai rambut saja sudah porno. Kalau sekarang bahkan di undang-undang yang terbaru itu dikatakan porno itu adalah selain dua tempat saja, maaf, yang dikatakan porno itu hanya di dua tempat saja ya. Di dua tempat itu ya, di situ di atas, di tengah itu ya, perempuan itu ya, dan di bawah. Nah, jadi kalau selain itu terbuka, itu dikatakan tidak porno. Ya, ya kan miris ya teman-teman. Nah, itu akibat ide kebebasan yang diusung oleh demokrasi. Kemudian ada kebebasan apa lagi? Selain sehingga kita juga melihat ya, kalau sekarang banyak perilaku seks bebas, LGBT, tambah banyak, itu kan nggak pernah. Kalaupun ditangkapin ya nggak dipenjara sampai seumur hidup gitu ya, nggak atau apa gitu, cuma dinasehatin denda nanti dipulangin lagi ya, denda juga nggak banyak ya, paling dulu tuh saya baca tuh berapa 25 ribuan dendanya itu, sekarang nggak tahu ya berapa. Nah itu teman-teman, jadi apalagi yang lahir dari demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat ya. Ya sekarang orang mau ngomong apa aja kan bebas aja ya. Mau sampai menghina Allah, menghina Rasulnya, nggak apa-apa, asal jangan menghina nomor satu katanya gitu ya, di negeri Konoha itu baru masuk penjara. Nah, seperti itu. Jadi mereka bebas-bebas aja mau ngapain juga ya. Dan kebebasan berpendapat ini nanti suka dimanfaatkan untuk mengambil suara kan gitu ya, katanya mewakili suara ya. Padahal saya merasa suara saya nggak pernah diwakili tuh gitu ya. Ya itu mereka menganggap mereka wakil rakyat. Nah, begitu ya. Karena dari ide kebebasan berpendapat ini, kemudian ada kebebasan apa, kepemilikan. Ya. Seseorang yang punya uang, punya harta, punya kekuasaan, terserah aja dia boleh bisa bisa dan boleh memiliki apapun. Ya makanya nggak aneh barang tambang itu sekarang dimiliki sama swasta oleh privat individu gitu ya. Ya karena diperbolehkan, itu kebebasan. Sehingga ya ini merugikan sekali, merugikan untuk bahkan dunia itu rugi, dirugikan dengan ide-ide ini sebetulnya. Makin rusak kehidupan, tatanan kehidupan tuh makin rusak. Ketika ada kebebasan berperilaku tadi ya, salah satu efeknya apa? Nasab tuh sekarang itu rusak banget ya teman-teman. Banyak anak-anak yang lahir ya, di luar pernikahan. Ya. Bahkan sudah nggak jelas lagi ini ayahnya tuh siapa, bapaknya tuh yang mana, bapak biologisnya. Gitu ya, karena mungkin udah berzinah ya dengan banyak sekali orang. Dan sekarang dibangga-banggakan seperti itu ya, bahkan apa namanya, seolah memang terus diopinikan karena media-media itu terus memberikan memberitakan hal-hal yang seperti itu ya. Misalnya saya pernah ya, kalau teman-teman perhatiin deh, buka aja Google gitu ya, berita berita Google hari ini ya, itu banyak sekali yang isi beritanya itu mungkin begini, pria ini sudah tidur dengan 1.000 wanita, kalimat-kalimat begitu gitu ya. Bagaimana cara bermesraan dengan pasangan Anda? Udah bukan lagi suami, sekarang tuh pasti pasangan Anda. Bagaimana supaya dia tuh merasa terpuaskan? Bagaimana dia itu begitu gitu ya? Banyak konten-konten begitu. Hanya sekedar baca judul aja itu kan masuk ke alam bawah sadar kita. Itu untuk memang upaya untuk semakin membuat manusia itu bebas ya berperilaku. Kemudian ada kebebasan apa lagi? Beragama. Ya, sekarang itu beragama enggak, terserah aja. Ya, bahkan apa namanya itu
yang nikah beda agama macam-macam itu semuanya, jadi udah bebas-bebas saja, nggak ada pernah delik ya, delik hukum terkait itu ya. Padahal nah kebebasan inilah yang merasuki juga tubuh pikiran kaum muslimin ya teman-teman, sehingga kita nggak aneh ya ketika orang itu sekarang mengatakan self love itu adalah dengan kalimat-kalimat seperti aku adalah pemilik tubuhku sendiri, terserah aku tuh mau apakan tubuh ini, kan gitu ya. Aku punya kebebasan, termasuk kebebasan terhadap rahimku, mau hamil atau enggak, itu terserah aku, kan gitu sekarang diopinikannya ya. Sehingga muncullah ide child free, ya. Itu karena kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang dia terlalu mencintai dirinya, tapi jalan yang salah. Sebetulnya dia hanya dalam hal seperti itu, faktanya dia itu bukan mencintai dirinya, tapi dia sedang dijerumuskan atau diperbudak oleh hawa nafsunya sebetulnya. Ya itu teman-teman, ini yang hanya hati yang masih memiliki iman ya, yang bisa mendeteksi hal-hal seperti ini teman-teman. Ya semoga kita termasuk di dalamnya ya, amin ya rabbal alamin. Baik, nah lalu bagaimana sih yang Allah inginkan itu? Ya sebetulnya dalam mencintai diri tidak seperti tadi ya, kebebasan yang kebablasan ya, yang tidak dibimbing oleh syariat. Tapi harusnya di sini Allah memberikan kepada kita ya, bagaimana sih cara kita mencintai diri kita? Yaitu sebetulnya dengan tidak menzolimi diri. Ya. Ini ada dalam surat Fatir ayat 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awratna kitabal ladzina istofaina min ibadina. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu. Berbuat kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah karunia yang besar. Ya. Jadi Allah mewariskan kepada yang dipilih, ya, kepada yang dipilih oleh Allah, ya, mewariskan apa? Kitab, ya, kitab-kitab, ya. Lalu di antara mereka ada yang menzulimi diri sendiri. Setelah dikasih kitab, ada yang menzalimi diri sendiri apa? Tidak menggunakan kitab itu. Ya. Tidak mau melaksanakan isi kitab itu. Pada kitab itu adalah panduan kita untuk hidup, panduan kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Panduan agar kita itu sukses, ya, menjalani kehidupan. Agar panduan agar kita itu bahagia di dunia maupun di akhirat, ya. Ada pula yang pertengahan, ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yaitu teman-teman ya, pertengahan ya, dia itu berarti belum, mungkin belum tuntas, belum total ya, untuk melaksanakan Islamnya ya, kitab-kitab dari Allah tadi, atau ada yang dia bersegera ya. Dia lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera untuk merealisasikan, melaksanakan kitab yang Allah turunkan tadi kepadanya. Nah, dan itu adalah sebuah karunia yang besar ketika kita itu bersegera dalam kebaikan ya, lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan itu luar biasa ya. Nah itu teman-teman, jadi ini yang diinginkan oleh Allah, bagaimana cara kita mencintai diri, yaitu jangan menzoliminya ya. Zolim ya, banyak sekali ciri-ciri ya kita itu menzalimi diri ya. Tadi sudah sebetulnya berbuat maksiat, berperilaku dosa, kita sebetulnya sedang zalim kepada dirinya sendiri. Justru itu dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kesengsaraan dan ke ya kesengsaraan ya, kesengsaraan yang baik di dunia maupun di akhirat ya. Ketahuilah bahwa setiap manusia setiap hari membuat dosa dan kesalahan yang jika terus ditumpuk akan merusak jiwanya. Ya. Jadi teman-teman, maksiat ini ya, baik efeknya di dunia saat ini itu akan tampak. Ya.
Kemudian apalagi di akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu penyesalan yang tiada tara, ya, penyesalan yang sebetulnya sangat terlambat, ya teman-teman, karena kita nggak bisa mundur lagi. Kalau kita nyesal di dunia, misalnya urusan dunia, ya nyesel, kenapa kok tadi nggak jadi, nggak dapat diskon, ya nyesel. Nah, kita masih bisa lah, selama kita masih hidup ya di dunia ini, kita masih bisa perbaiki, kita mungkin bisa ulang, kita bisa coba lagi, ya hal yang kita sesali tersebut. Tapi kalau di akhirat, sesuatu yang kita sesali itu memang udah betul-betul terlambat. Kita tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya, nggak bisa mundur lagi, nggak bisa koordinasi lagi gitu dengan orang lain gitu ya, nggak ada, tidak ada lagi. Nah, inilah yang sebetulnya orang-orang seperti ini yang bermaksiat tadi, yang sedang menzulimi dirinya sendiri. Lalu apalagi bentuk zalim juga adalah ketika kita mengilahkan selain Allah, ya itu adalah bentuk kezaliman juga, ya. Kepada diri sendiri mengilahkan. Ilah itu apa sih? Kan kita sering mengucapkan syahadat ya teman-teman, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, makna ilah ini sebetulnya banyak. Ilah itu adalah sesuatu yang dicintai intinya, ya. Karena kalau sudah cinta, kita tuh pasti rindu, ya. Kangen, tentram, kalau deket-deket dia, ya damai, kita pasti loyal sama dia, kita pasti taat sama dia, itu kalau udah cinta, ya. Jadi ilah itu sesuatu yang dicintai sebetulnya. Nah, ketika kita mengilahkan yang lain, ya, termasuk ilah itu adalah tempat berharap, ya, tempat pengharapan, itu ilah. Nah, tapi ketika kita mengilahkan yang lain, misalnya kita loyalnya, taatnya kepada yang lain, kepada hawa nafsu, kepada ucapan orang, ya, kepada anjuran orang, kepada perintah orang lain. Nah, dia sedang menzulimi. Termasuk ketika pengharapannya adalah kepada makhluk, dia sedang menzulimi dirinya sendiri. Buktinya apa? Silahkan aja teman-teman. Seseorang yang berharap kepada makhluk, dia biasanya sakit hati. Yang zalim siapa? Kita. Ya kenapa berharap sama makhluk? Sudah jelas makhluk itu nggak bisa, akan nggak akan pernah akan bisa untuk memberikan apa-apa kepada kita. Dia sendiri lemah. Kenapa kita berharap kepada makhluk? Harusnya kita berharap kepada yang memang maha kuat, yang tidak membutuhkan makhluk. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita sedang baper ya, sedang merasa kecewa, kita suka bilang, aku, kita adalah korbannya. Kenapa aku tuh kecewa? Suami aku tuh begini, mertua aku tuh begini. Nah, sebetulnya itu bukan mereka yang salah, kita yang salah karena berharap sesuatu dari mereka. Ya, entah berharap diperhatikan, dicintai, pengennya di apalagi teh nih biasanya sama keluarga teman-teman ya, pengen didengerin, pengen dipahami, pengen dimaafin terus, pengen dimaklumi terus. Ternyata ketika kita nggak dapat itu dari mereka, kita kecewa. Ya salah sendiri. Terusnya di-nya itu sama Allah aja. Ya, manusia nggak paham kita nggak apa-apa, yang penting Allah paham kita. Manusia menjauhi kita, yang penting Allah nggak jauhin kita. Manusia nggak empati sama kita, yang penting Allah yang empati sama kita. Ya, biarin aja makhluk itu. Jangan terlalu fokus maksudnya ke dalam harapan kepada mereka, ya, berharap kepada Allah. Itu ya teman-teman, itu bentuk kezaliman juga ketika kita mengilahkan selain Allah. Ya, dan ini pun dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang maksiat ini, tentang mencintai diri ya, bahwa dengan menjauhi maksiat, kata Nabi pun begitu ya, cara kita mencintai diri kita adalah dengan menjauhi maksiat ya. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kemarin kita udah belajar di pertemuan sebelumnya ya, ada amalan-amalan yang menghapus pahala. Nah, sekarang ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, menyempurnakan wudu pada saat sulit. Masyaallah. Ya, sulit mungkin kalau lagi buru-buru dan seterusnya, kita berusaha tetap wudu tuh teman-teman, itu ternyata menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, luar biasa. Banyak melangkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ya, luar biasa. Kita merindukan sholat demi sholat. Entah itu antara sholat wajib dengan wajib, antara yang sunnah dengan yang sunnah, antara yang sunnah dengan yang wajib. Kita tunggu. Kita merindukan hal tersebut. Ya. Kita sungguh-sungguh menunggu. Jadi tidak membiarkan Allah menunggu kita, tapi kita yang nunggu Allah. Nah, luar biasa. Ya, itulah dikatakan ribat, perjuangan. Ya, luar biasa. Nah, ini teman-teman, silakan diingat-ingat ya. Kalau kita mau dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, sempurnakan wudu kita,
banyak melangkah menuju masjid ya. Menuju masjid itu bukan ya udah melangkah doang ya, terus di masjid ngapain bengong, bukan ya. Tapi dia tuh selalu terpaut dengan Allah. Ya, gambaran melangkah selalu ke masjid itu kan di masjid itu ada tempat beribadah, tempat ikut kajian, ya sholat, tempat macam-macam di masjid itu ya, ibadah intinya. Nah, untuk ke sana. Jadi orang yang rajin ibadah ya, teman-teman. Ya menuju ke masjid. Nah, dia jadi bukan buat jualan di masjid ya. Menuju ke masjid sih, ke masjid, tapi buat jualan, nah, itu bukan ya. Maka itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Tidak hanya dihapus dosa, tapi diangkat derajatnya, Masya Allah. Ya, teman-teman, diangkat derajat itu ibarat naik pangkat ya. Siapa sih yang gak pengen naik pangkat? Ya, tentu dengan pangkat yang lebih baik, naik. Fasilitasnya lebih bagus, ya, gajinya lebih tinggi. Lebih dekat lagi dengan atasan, ya. Mungkin akan dapat bonus-bonus, yang bonusnya lebih baik dibandingkan pangkat yang di bawahnya, kan seperti itu. Ya. Tidak akan kita menginginkan pangkat kita itu naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang dengan cara tadi ya. Mungkin masih kita bisa upayakan lah teman-teman ya. Tiga ini sebenarnya hal yang ringan ya. Wudhu, tadi menjaga wudhu ya. Melangkah ke masjid ya. Kita ajak ke mall sering melangkah, ringan banget gitu ya. Jalan-jalan. Ringan banget ya. Harusnya lebih ringan lagi untuk melangkah kepada jalan-jalan kebaikan seperti ini. Insya Allah bisa ya. Ringan banget, itulah cintanya Allah kepada hambanya. Amal-amal yang sangat sedikit, iya Allah balasnya dengan luar biasa ya, nggak sebanding seperti teman-teman dengan amal kita apalah gitu ya. Kita tuh kadang-kadang ya merasa sok-sokan juga gitu ya, dengan amal kita layak mendapatkan surga, padahal itu karena cintanya Allah kita dapat surga ya. Ini ya, kemudian selain itu mencintai diri sendiri bisa dilakukan dengan mengkaji Islam ya, melakukan berbagai ketaatan yang diperintahkan Allah, mendakwahkan kembali pemikiran-pemikiran Islam tadi. Itu semua perkara yang dicintai Allah. Sebab kenapa? Fitrahnya manusia itu sebetulnya pasti menyukai kebaikan dan selalu ingin melakukan kebaikan. Sebetulnya begitu. Nah, kebaikannya Allah tuntun nih ya, dengan syariat itu gimana cara kebaikan itu? Sering belajar tentang Islam. Itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena dengan belajar Islam kita jadi tahu hidup itu harus seperti apa. Kita nggak banyak bingung dalam kehidupan karena ada jawaban-jawabannya, ada langkah-langkahnya dalam Islam itu ya. Kemudian tadi ya, dia akan melakukan ketaatan-ketaatan, dia udah belajar, udah tahu nih, lalu dia lakukan ya, praktekkan, lalu dia sampaikan kembali apa yang sudah dia miliki. Sehingga memang ketika kita mencari ilmu, niatkan dua ya teman-teman, untuk menghilangkan kebodohan kita dan menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi sungguh-sungguh kita mencari ilmunya supaya nanti saya bisa nyampaikan lagi kepada orang lain. Sungguh-sungguh, nanti Allah akan melihat kesungguhan kita, teman-teman. Masya Allah ya, semoga Allah ridhoi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, tentu, ya ini mungkin sebagai penutup ya, sebelum kita buka tanya-jawab, silakan teman-teman persiapkan pertanyaan terbaiknya, gitu ya. Sebisa mungkin yang nyambung dulu dengan yang sedang kita bahas ya, kalau nggak ada ya nanti kita akan lanjut ke pembahasan lain yang masih terkait dengan healing ataupun apalah yang bisa teman-teman mau tanyakan ya, tapi jangan yang susah-susah ya. Ya tentu kita tidak mengharapkan kita terjerumus kepada kemaksiatan yang akan menghantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menghantarkan ya, kalau udah bicara murka, Allah bicara murka itu berarti kita sedang berbicarakan tentang neraka, azab neraka ya. Jadi jika kita mencintai diri kita teman-teman ya, jika kita mencintai diri kita, ajaklah ia selalu senantiasa taat kepada Allah, ajaklah ia selalu mendekat kepada Allah, pimpin diri kita ini untuk sibuk ya dalam urusan agama Allah ya, dan jauh menjauhkan dia dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Sehingga kebahagiaan yang senantiasa kita idam-idamkan ya, kebahagiaan hakiki ya, itu akan kita dapati insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Teh Yani, mangga teman-teman semua kalau ada yang kita mau diskusikan silahkan, saya kembalikan acaranya ke Teh Yani dulu ya. Baik teman-teman, silahkan yang di ruang Facebook maupun yang di ruang Zoom, jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi hari ini, saya persilahkan bisa raise hand, angkat tangan langsung, atau bisa diketik di kolom komentar yang ada di ruang Zoom. Begitupun teman-teman yang berada di ruang Facebook ya, silahkan bisa di kolom komentarnya yang ada di ruang Facebook, atau bisa ke messengernya Pembuktian Cinta.
Ada? Tidak ada? Ada nih, Bu Ati. Silakan, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ininya kesempatannya Teh Yani, Ustazah Dewi. Ini mau mau bertanya tapi sebelumnya ini dulu ya. Jadi ketika kita sudah ikut yang tadi sudah dijelaskan Ustazah bahwa harus menjauhkan diri dari cinta dunia atau istilahnya hijrah gitu, berpindah terus kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah, emang dampaknya luar biasa. Atau tadi kita menyadari bahwa diri kita itu adalah makhluk gitu, dampaknya sangat luar biasa gitu. Jadi ketika ada yang mau dicaci, mau dihina, sekarang udah nggak sakit hati lagi, udah enjoy gitu. Yang penting kita itu masih apa ya, masih masih disayang Allah gitu, masih masih punya backing gitu Allah. Cuma yang namanya keimanan itu kadang lagi senang gitu, kayak misalnya sholat lagi husu-husu gitu, enak sampai bisa nangis-nangis itu. Tapi kadang ada, tok, aduh ini sholat saya gitu, sudah mulai kemana-mana lagi, aduh banyak istighfar, ya Allah, ya itu seperti itu. Jadi kadang naik, kadang ya itu seperti itu. Jadi bagaimana biar kalaupun misalnya meleset, tidak terlalu jauh gitu, supaya bisa terus istiqomah gitu. Seperti itu, bagaimana caranya Ustazah? Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah ya pertanyaannya. Kayaknya mewakili semuanya nih Pak Ati nih, mewakili kita, saya juga. Ya, Masya Allah ya, itulah teman-teman ya, ketika uniknya gitu ya, dan luar biasanya ya, Allah itu menciptakan kita itu dari nol. Ya, dari nol tuh segalanya dari nol ya. Kita dari kecil dulu, dari bayi dulu. Ya, dan semua berkembang ya, berkembang perlahan gitu ya, entah itu nanti juga perkembangan akalnya itu pun berkembang. Akal itu nggak langsung bisa dipakai gitu ketika bayi itu ya, ketika pokoknya dari nol Allah menciptakan kita tuh dari nol. Apa ya, salah satu hikmahnya gitu ya, sehingga di sana kan nanti Allah itu akan melihat proses ya teman, proses yang tadinya nol tadi, bagaimana si hamba ini terus berproses agar dia akhirnya terbentuk gitu ya, menjadi sosok yang ideal itu ya. Lucu ya teman-teman, misalnya nih, kita diciptakan sama Allah itu dalam kondisi sudah bersabar, hatinya tuh ikhlas, hatinya tuh sabar gitu ya. Kira-kira nanti terus gimana ibadahnya, dapat pahalanya dari mana? Karena nggak ada proses, nggak ada perjuangan untuk bersabar. Udah dikasih sabar kok sama Allah, ya hatinya tuh penuh kesabaran gitu ya, keikhlasan ya. Terus serba bisa, gerakan sholatnya udah bener, khusunya bener, apanya bener gitu ya. Soalnya diciptakannya begitu, serba bisa. Terus penghambaannya gimana? Ya sukses semua kali ya gitu ya. Maksudnya ya lucu aja, unik aja gitu ya. Aneh aja kalau penghambaan tuh nggak ada tantangan ya. Bahkan ya kita lihat realitas lah. Semua yang dikatakan sukses itu setelah dia melewati tantangan. Dokter yang sukses, apa yang sukses itu? Setelah dia bisa apa namanya itu, mengobati ibaratnya gitu ya, bukan menyembuhkan, penyembuhan itu kan dari Allah, tapi dia sukses gitu ya, mengobati begitu banyak pasien atau mungkin kasus-kasus yang berat ya. Kan dikatakan dokternya itu sukses seperti itu. Karena ada tantangannya, dia dikasih pekerjaan itu gitu ya. Dan saya yakin dokter pun berproses ya, tadinya mungkin dia nggak tahu nih kasus ini kasus baru, dia pun belajar tuh, berproses sehingga bisa. Kadang-kadang mungkin jadi uji coba ya, kalau dokternya bagus jujur dia akan bilang ini uji coba sebetulnya obatnya gitu, mau nggak gitu ya. Nah begitu kan ya, semuanya berproses. Kalau kita lihat kupu-kupu, mungkin pernah lihat teman-temannya video kupu-kupu dipaksa keluar sebelum apa udah mulai ini, tapi dibantu ke pamongnya tuh dirobekin, ternyata dia nggak bisa terbang ya, karena proses dia mengeluarkan diri dari itu ya, pelan dari kepompongnya, pelan-pelan di apa namanya, dia buka sendiri, itu ternyata sedang memperkuat sayapnya sehingga dia bisa terbang. Begitupun manusia, diciptakan itu memang lemah, nol ya sama Allah itu. Diciptakannya terbatas. Nah, sehingga dari kelemahan dan keterbatasan tadi, manusia itu ya harusnya secara alaminya Allah pun memberikan kemampuan memang ya, kemampuan untuk bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Nah, jadi harusnya secara alami kita tuh bisa tumbuh dan berkembang. Nah, masalahnya
ada yang mungkin kepengaruh dengan rasa malas, kepengaruh dengan pola pola asuh, lingkungan dan seterusnya. Sebenarnya itu juga nggak terlalu masalah gitu ya. Yang di masalah itu intinya sekarang ya, ketika kita udah mulai berproses nih ya. Nah, kita gimana nih dengan proses tadi? Ya gimana supaya prosesnya itu tadi kata kalau kata Bu Ati itu prosesnya gimana Bu Ati ya ya bisa stabil istiqomah gitu ya, sholat udah mulai ini lagi gitu ya. Nah, tapi disitulah ya. Disitulah akhirnya ketika kita itu mulai melemah lagi, kita jadi lebih dekat lagi dengan Allah, kita jadi banyak minta lagi kepada Allah ya. Kita ini ibarat ini teman-teman. Kalau menurut teman-teman ya, kalau kita mau naik mobil, naik kendaraan dari Bogor ke Jakarta misalnya. Menurut teman-teman bagusnya kecepatannya stabil atau berubah-ubah atau kencang terus atau ya mungkin stabil itu ya stabil misalnya. Kalau kecepatannya 60, kira-kira yang nyampe ke tujuan dengan nyampe ke Jakarta dengan selamat ya, dengan waktu yang nggak begitu lama, dengan cara yang mana teman-teman mengendarai kecepatan mobilnya? Kecepatannya berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena kan kalau ada mobil berarti harus berhenti dulu. Kalau kosong berarti kenceng gitu. Kalau kenceng terus nanti nabrak-nabrak. Itu dia, Kalau itu dia. kalau kenceng terus Kayak berarti gitulah ya, nabrak-nabrak. kayak gitu. Kadang-kala ya Allah sengaja gitu ya di apa namanya itu membuat kita itu harus berhenti sejenak, membuat kita itu harus mundur sejenak, kadang jatuh dulu ya mungkin kesenggol motor kita. Nah, tapi kan karena kita sudah punya tujuan mau ke Jakarta, motor kesenggol, bannya pecah, kita akan cari dulu kan. Jadi kita kuat lagi, punya amunisi lagi untuk terus berangkat ke sana gitu, ke Jakarta tadi. Nah, itu sebetulnya. Jadi ikhtiar kita ya. Kalau stabil terus ibadahnya ya kurang lah pahalanya, mungkinnya maksudnya ya stabil lah ibadahnya gitu. Tapi ketika lemah, ya mulai melemah, kita kan ada energi yang lebih lagi untuk bisa menguatkan diri lagi. Nah, tentu effort yang keluar itu lebih besar. Nah, sehingga pahalanya lebih besar lagi dalam perjuangan tadi. Atau mungkin bahas, ibarat pengibaratannya gini. Kalau kita dalam keadaan sehat ya, lemah itu kan bentuknya bisa jadi lemah fisiknya juga ya. Kalau kita sehat terus ya, terus kita rajin ibadah wajar. Nah, tapi ketika dibikin sakit sama Allah, kita tetap rajin ibadah kayak gitu, itu yang luar biasa kan gitu ya gitu. Ya, ketika kita imannya lagi kuat nih ya wajar lah dia ibadah, tapi ketika imannya lemah dia berusaha menguatkan kembali imannya, itulah yang luar biasa. Nah, makanya berbahagialah ketika memang ya kita tuh turun naik gitu ya, karena itu cara Allah itu sedang ingin memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Gimana dong caranya biar tetap naik? Terus naik, maksudnya turunnya juga nggak turun banget gitu ya, turun tapi tetap naik turunnya ya. Kalau kalau saya suka bilang tuh gimana, naik turun, naik turun, naik turun, tapi tetap naik gitu, turun naik ya gitu, tetap ke atas kan gitu ya. Jangan naik turun, naik turun, naik turun, hilang tuh kemana dia ya gitu. Nah, jangan sampai gitu ya. Sebetulnya apa, pokoknya saya yakin ya teman-teman, tanpa kita minta pun ketika kita mulai lemah, Allah tuh pasti kasih alarm ya, pasti kasih alarm, entah itu dikasih masalah alarmnya itu ya, pokoknya ditegur lah, teguran dari Allah ketika kita mulai melemah ya, mulai hambar ibadahnya, mulai hambar rasanya, ya mulai ada masalah-masalah. Nah, itu tuh ciri-ciri kita mulai sedang lemah, ya sedang banyak maksiat biasanya begitu. Gampang kok deteksinya, ya. Kita terhalang dari majelis ilmu itu hati-hati teman-teman. Kalau sering terhalang dari majelis ilmu, terhalang dari tempat-tempat kebaikan, ya berbuat baik, itu ciri-ciri kita lagi banyak dosa. Kita susah untuk tahajud, itu ciri-ciri banyak dosa. Dan jangan jangan merasa baik-baik aja dengan kondisi begitu ya. Kalau udah begitu, apa yang saya lakukan teman-teman biasanya apa? Langsung saya menjerit kepada Allah, berdoa kepada Allah, tolong ya Allah kuatkan lagi, tolong ya Allah bantu aku bisa merasakan keindahan lagi untuk berkomunikasi denganmu gitu ya, merasakan lagi ya semua ibadah ini penuh rasa cinta kepadamu. Kalau saya begitu biasanya ya, menjerit nangis sama Allah ketika rasanya gersang, ya Allah kok ngaji gersang, sholat gersang gitu, kadang-kadang kita rasakan gitu ya, jadi sedih gitu ya, menjerit sama Allah, ya Allah tolong jangan biarkan kegersangan ini gitu ya,
berlarut-larut ya. Begitu teman-teman ya. Minta, nanti saya yakin Allah akan mudahkan ya. Minta itu Allah memudahkan, menguatkan kita tuh setidaknya jalannya ada dua. Allah kasih teman yang baik, Allah atau kasih guru yang baik. Ya, ntar itu guru baik itu kita memang datang ke kajian, dimudahkan datang ke kajian lagi sama Allah, atau tempat mungkin dari YouTube sekarang mah gitu tiba-tiba ada yang share video atau apa. Itu kan ya anggap aja itu guru-guru kita. Atau itu kan sahabat, berarti kan yang saya itu kan sahabat kita, mungkin sahabat yang kita nggak pernah kenal gitu ya, tapi itulah mereka gitu, itu Allah hadirkan gitu. Saya yakin Allah akan bimbing terus teman-teman, kalau kita kita nggak minta aja Allah tuh akan bimbing, apalagi kalau kita minta ya. Senjata kita tuh apa, senjata sang muslim itu adalah doa ya. Ini pun saya pun bertobat kepada Allah ya, mohon ampun kepada Allah karena selama ini mungkin terbawa arus ya teman-teman, mungkin kita sering-sering bilang gini ya, aduh kamu lagi butuh bantuan ya, maaf ya aku sekarang cuma bisa ngasih doa doang. Aduh ya Allah gitu ya, itu kalimat sebetulnya teman-teman kita sedang mengerdilkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, maaf ya cuma doa doang, kayaknya kita merasa bersalah gitu ketika ngasih doa, ketika kita bilang cuma ngasih doa, yang kita anggap besar itu adalah ngasih bantuan, dia butuh uang kita ngasih uang ya, butuhan uang kita ngasih uang, dia butuh makan kita kasih makan, kita pikir yang besar itu bukan. Ya, kan itu yang besar itu. Yang besar adalah doa, teman-teman. Karena berdoa itu kita berdoa kepada zat yang maha besar. Zat yang maha mampu menolong dia, tidak hanya menolong uangnya saja, gitu ya. Tapi menolong segalanya. Kita membantu uang, ya terbatas lah. Orang sekolahnya misalnya butuhnya anak, butuh sekolah 10 juta, gitu ya. Kuliah ratusan juta, kita nolongnya cuma 100 ribu. Tapi kita anggap itu bentuk pertolongan, gitu ya. Dibandingkan doa, aduh, ya itu hati-hati. Makanya senjata kita itu adalah doa. Banyaklah doa, menjeritlah ya, perbanyak doanya, ikhtiar langitnya dibandingkan ikhtiar buminya ya. Nanti ketika kita doa, Allah tentu akan bimbing kita terus ya, jangankan kita Fir'aun aja ya teman-teman ya, yang segitu durhakanya kepada Allah, dia dia ingin bersaing dengan Allah ya, menganggap dirinya Tuhan, Allah tetap beri dia petunjuk, nggak tanggung-tanggung dia utus dua nabi buat dia ya, Nabi Musa dan Harun, luar biasa. Walaupun Allah maha tahu, Allah tuh maha tahu Fir'aun nggak akan mungkin mau beriman. Tapi Allah dengan pengetahuannya tadi tetap tidak tidak mengurangi haknya hamba untuk diingatkan ya. Maka utus dua nabi. Luar biasa ya, pokoknya termasuk Bu Ati diringankan oleh Allah untuk bertanya, dikasih kesempatan bertanya gitu ya, nggak hilang hilang sinyalnya tuh gitu ya. Itu pun cara Allah sedang menguatkan kita ya, insya Allah. Ya, makanya teman-teman kita juga perlu apa? Perlu banyak mendoakan orang lain ya, supaya ya siapa tahu mungkin ya Allah negur, tadinya Allah nggak mau negur mungkin ya, negur orang teman kita, tapi karena kita yang meminta kepada Allah, nah Allah menegur orang tersebut, mengingatkan orang tersebut, bisa jadi begitu ya, karena kecintaan Allah kepada kita ya. Begitu banyak doain orang lain ya. Menjadi wasilah lah, wasilah terhantarnya kebaikan bagi orang lain ya. Wallahualam bishawab. Begitu Bu Ati dan teman-teman ya, masya Allah. Tadi ada Bu Ati satu lagi kayaknya yang ngacung. Ini dua dua Ati ya, Masya Allah. Tadi Bu Atik, kalau ini Bu Ati. Oh gitu ya. Ada K-nya satu ya. Tapi biasanya kan dalam dalam ejaan bahasa Indonesia huruf K itu biasanya tidak dibaca. Kayak kakek ya. Nenek kan enggak, nenek kakek enggak ya gitu. Bisa sama Bu Ati aja ya. Mana Bu Ati silakan kalau ada pertanyaan. Udah, assalamualaikum Ustazah teh. Sebentar ya, ini Bu Ati sebentar. Suaranya tuh kecil banget. Ntar saya harus ngambil alat dulu untuk memperbesarnya sebentar. Ah, kok gantian sih? Biasanya Ustaz aja yang suaranya pelan. Udah ya? Aku nanya duluan ini. Jangan dulu. Mau minum kopi teh Ustazah itu teh. Kopinya.
Iya, coba Bu Ati silakan. Iya, saja. Sebenarnya sudah Suaranya kenceng sekarang, ya gimana? kecil ya. Allah. Udah kenceng sekarang. Oh iya. Iya, saja. Sebenarnya pertanyaannya sudah terwakilkan tadi sama Bu Ati. Proses saat tadi itu benar-benar terlama banget. Kadang orang melototin kita, kok hati kita yang sakit. Orang yang mulut orang yang ngomel, kenapa hati kita yang sakit? Dan alhamdulillah tadi Afwan suara tetap saya suarakan di rumah biar anak-anak juga kedengeran dengan majelis ini. Terus tadi suami lagi pas sarapan dengerin masalah yang tadi saya sampaikan. Terus saya bilang ke Tubi, saat Bu Bos ngomel, Abi sakit hati, berarti Abi lagi bermaksiat. Oh, iya ya. Nah itu kenapa saya maksiat gitu. Ternyata Abi berharap supaya Abi itu nggak diomelin sama apa, dimuliakan sama bos Abi, saya gituin kan. Dan itu satu kata yang dibawa tadi berangkat kerja saja. Dan seperti yang tadi saya bilang, saat kita melakukan sesuatu yang kita hobi, kita kadang-kadang apa lemah, bosan gitu saja. Dan saya banget saat hobi saya hobi saya itu yang kegiatan saya yang sekarang ini, tapi memang saya itu terkadang merasakan aduh lagi nggak mood ah ngejalaninnya lagi bete gitu kan. Terus ternyata itu memang prosesnya Allah supaya kita itu seperti yang saya sampaikan tadi, terjauh banget sih alarm Allah itu supaya kita lebih mendekat gitu ya saja ya. Saat sesuatu hobi kita itu, hobi banget kegiatan saya itu memang bukan saya karena sekolah atau memang emang karena hobi otodidak kita dapatkan itu karena kita suka, tapi memang suatu hari rasa bete itu ada usahanya. Nah, terus saat masak, bener-bener kayaknya kan saya banget sih, masak itu saya nggak suka, bener-bener entah kenapa perempuan, saya nggak gitu suka masak, tapi kegiatan masak itu Allah dekatkan ke saya, seperti kegiatan kayak hari Jumat, Jumat itu kita harus masak, dan ternyata saya diajak sama teman untuk ikut kegiatan jumur yang harus masak. Masya Allah, yang saya tuh nggak bisa tadi masak nasi secara siram. Cuma, ya Allah, Allah maha baik ya memberikan ini. Itu seperti ini gitu loh saja. Jadi memang yang apa ya, yang kadang kita nggak suka dan yang suka itu memang Allah selalu atur kayak gitu saja. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata itu alarm, alarm ya, alarm kalau untuk kita lebih mendekat itu saja. Itu aja sih saja, alhamdulillah, teraplikasi. Iya, enggak sekalian berarti itu jangan cuma yang di rumah yang dengar, pakai toa sekalian, pakai speaker nanti satu RT dengar. Iya saja, aku kadang kalau di taklim katanya kayak kita dia kelas lain suruh apa namanya suara nggak boleh dikeluarin gitu ya. Tapi saya astagfirullahaladzim ya Allah, maafkan saya karena saya pengen anak-anak saya juga dapat ilmu di rumah gitu saja. Jadi saya nggak pakai silent gitu kalau kelas begini saja, aku saja maaf. Iya, Bu Ati. Ya, Masya Allah, semoga jadi amal jariah buat Bu Ati ya. Masya Allah, mengajak kebaikan kepada yang lain. Ya, ya itu teman-teman ya, memang alarmnya itu banyak banget, keren banget. Allah tuh kalau ngasih alarm tuh ya, kadang dengan alarmnya ya, alarmnya tadinya mungkin suaranya kecil ya. Cuma kita nggak dengar tuh ya, jadi dikencengin sama Allah alarmnya ya. Mulailah kita kesakitan telinganya, hatinya ya. Itu alarm dari Allah kalau kita mungkin lagi banyak maksiat. Ya, seperti itu. Ya barakallah ya, semoga Allah terus apa namanya tetapkan ya, banyak doa teman-teman ya, Allah masabit qalbi ala dinik ya, ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu ya, dalam agama Allah tuh dalam hal pokoknya ketaatan ketaatan kepada Allah, tetapkan hati kita ya, ringan hati kita untuk melaksanakan ketaatan ketaatan kepada Allah, jadikan itu salah satu zikir harian kita ya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, kita butuh banget dikuatkan iman sama Allah ya, jangan sok kuat sendiri ya, nggak minta kepada Allah. Baik, itu mungkin barakallah buat semuanya ya, Bu Ati dan teman-teman semua ya. Mungkin ada pertanyaan lain Teh Yani? Di Facebook? Yang lain di Facebook belum ada. Belum ada. Teman-teman yang di sini. Mungkin Teh Yani mau bertanya sesuatu ke saya. Ada pertanyaan dari alumni MSH kemarin. Ini pertanyaannya terkait sholat. Jadi orang ini beranggapan bahwa kalaupun kita mengerjakan sholat, sholat itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Terus gimana? Ya itu pertanyaannya. Untuk menjelaskan sama kakaknya harus bagaimana. Sedangkan kakaknya tahu kalau hukumnya sudah tahu, tapi
yang dia sampaikan, jawabannya seperti itu. Bahwa sholat tidak akan mengantarkan beliau ke surga. Ya, sebetulnya kita perlu tahu ya maksud kakaknya tuh gimana gitu. Karena dia nggak mau sholat, jadi dia ngomong gitu. Terus gimana? Ya, sebetulnya teman-teman kita bisa memilih ya mau merespon apa dengan kalimat tersebut. Sebetulnya kalau mau kita bilang dari satu sisi ya, itu benar sih, kalimat dia itu benar. Ya. Sholat kita, ibadah kita tuh sebetulnya nggak bisa nganterin kita ke surga. Itu bukan penyebab kita masuk surga, bukan. Penyebab kita masuk surga itu karena Allah yang mengizinkan kita masuk surga. Bukan karena amal-amal kita, bukan. Tapi karena rahmatnya Allah kita masuk surga. Ini kan ada kisahnya zaman dulu itu. Kurang lebih ya kisahnya seperti ini. Jadi ada ahli ibadah dulu tuh. Kan orang-orang dulu itu ini ya teman-teman, panjang umurnya ya. Ada ahli ibadah, dikatakan dia itu hidup di sebuah pulau. Pulaunya itu terpencil banget, jauh dari mana-mana pokoknya ya. Sebuah pulau terpencil, bahkan dia di atas gunung, kalau nggak salah tinggi gunungnya itu sekian kaki lah gitu ya. Pokoknya terpencil sekali. Ya. Tapi dia tuh ahli ibadah. Ya, dia kerjanya tuh hanya ibadah kepada Allah setiap harinya itu. Ya paling berhenti dia untuk ke toilet, makan. Nah, jadi di tempat dia ibadah tuh ada air untuk dia minum, ya, ada mata air, jadi dia minum dari situ apa dari situ. Kemudian ada pohon delima, yang buah delimanya itu kan kalau tumbuh itu sepertinya nggak tiap hari ya. Nah, ini nih berbuah delima itu buah berbuah setiap hari, sehingga dia bisa makan dari pohon delima tersebut. Intinya dia ibadah sama 500 tahun. Akhirnya dia wafat, ya. Kalau nggak salah dia tuh berdoa kepada Allah pengen wafat dalam keadaan sujud, maka Allah perkenankan dia wafatnya dalam keadaan bersujud. Nah, lalu dikatakan nanti di akhirat itu ya hamba Allah ini ditimbangkan amalnya oleh Allah ya amalnya. Nah ternyata kata Allah begini, wahai malaikat masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku ya karena cintaku. Ya, masukkan dia ke dalam surga karena cintaku. Lalu hamba ini berkata, dia itu proteslah kepada Allah ya. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga karena cintamu, karena rahmatmu. Aku kan sudah ibadah 500 tahun. Aku pengen masuk surga karena ibadahku. Ya, lalu baik kata Allah ya Allah, lalu timbanglah amal amal dia. Berarti kan amalnya diterima ya. Amal ibadah dia selama 500 tahun dan Allah ditimbang dengan apanya? Dengan nikmat mata yang sudah Allah berikan selama dia hidup. Ternyata jomplang timbangannya. Ibadah yang 500 tahun itu dibandingkan nikmat mata yang Allah kasih tidak ada apa-apanya ya. Berarti dia nggak bisa masuk surga karena udah dibandingkan nikmat mata aja nggak bisa tuh timbangannya itu ternyata jomplang banget ya. Lalu kata Allah masukkan dia ke dalam neraka karena pahalanya tidak cukup memasukkan untuk memasukkan dia ke dalam surga ya. Ya kaget dong ya kebayang hamba tersebut. Lalu dia nego lagi sama Allah, ya Allah kalau gitu masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu ya, ya hikmahnya Pak ya memang pahala kita sebetulnya ya Allah tadi saya bilang apa yang kita lakukan tuh ringan banget cuma semua ibaratnya cuma sebesar biji zarah kok dikasih surga ih nggak sebanding banget teman-teman ya ibaratnya kalau kita mau beramal nih amal yang paling apa amal jihad sekalipun yang memudahkan jihad itu kan Allah ya Allah pun bahkan kepada hamba tadi itu bertanya siapa yang memberi engkau makan minum setiap hari sehingga engkau bisa beribadah kepada siapa yang menemukan delima itu setiap hari engkau ya Allah siapa Allah tuh terus bertanya ya yang sebetulnya hakikat tubuh kita itu bisa bergerak dengan baik, bisa beribadah gitu ya. Itu Allah yang memudahkan juga gitu. Allah tidak memudahkan ya. Jadi semua itu karena Allah gitu, teman-teman. Terus kita merasa layak dapat surga gitu ya. Enggak ya. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah aja. Kalau bahkan kalau dikatakan dia ngelihat dosa-dosa kita, banyakkan dosa kita kok gitu dibandingkan ibadah-ibadah kita. Ya. Banyakkan dosa kita sok aja teman-teman. Lagi nyimpen emosi negatif enggak hari ini? Udah berapa tahun disimpannya kemarahan? Itu kan dosa setiap harinya. Ya mungkin kalau hitungan per detik ya, 24 jam kali 60 detik tuh. Kali, nah berapa detik per hari itu? Berapa banyak titik dosa yang Allah akan hisab kepada kita? Itu gara-gara marah aja. Belum sombongnya, belum maksiat-maksiat ya, dosa-dosa besar ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali dosa kita. Amal-amal kita juga mungkin udah banyak yang rusak, atau mungkin udah banyak yang hilang pahalanya gitu ya. Nah kita tuh pede banget masuk surga. Ya, bukan karena kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Jadi ada benarnya benar juga kalimat itu gitu ya gitu. Yang kata orang tersebut kita ya, sholat kita tidak mengantar kita ke surga ya. Nah
Tapi kalau di sisi yang lain bagaimana? Itu nggak tepat juga gitu ya. Itu kalau dijadikan hujah untuk dia meninggalkan sholat. Sholat itu sebetulnya apa ya? Hakikatnya itu secara hakikat. Itu bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Jangan pernah bilang aku tidak minta ciptakan sama Allah gitu ya. Jangan pernah bilang seperti itu. Karena pas di alam ruh ya, kita itu bersumpah kepada Allah. Ketika pertama kali diciptakan oleh Allah di alam ruh, kita itu tanpa diminta itu bersumpah kepada Allah. Apa? Ya, ketika Allah bertanya, Allah astubi rabbikum, bala syahidna ya Allah. Ya, apakah aku Tuhan kalian? Benar ya Allah, aku bersumpah aku adalah Tuhanku kan gitu. Kita bersumpah kepada Allah, Allah adalah Rabb kita. Kalau Allah Rabb kita, berarti kita sedang bersumpah kita adalah hambanya. Ya sama lah seperti saya sumpah nih Tuhan itu teman saya, adik saya misalnya. Berarti kan saya sedang bersumpah bahwa saya kakaknya gitu ya. Karena pasangan adik itu ya kakak. Saya bersumpah itu sumpah itu suami saya. Berarti saya sedang bersumpah bahwa saya adalah istrinya gitu ya. Termasuk kalimat tadi. Ketika kita bersumpah kepada Allah adalah Rabb kita. Ya. Bersaksi, bersumpah. Nah, maka kita sedang bersumpah kita adalah hamba. Nah, kerjaan hamba itu apa? Ibadah. Kita sedang bersumpah kita akan beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita yang secara sukarela waktu itu teman-teman. Ya, maka turunkan ke bumi oleh Allah untuk mengujinya. Dan kita nggak ada pilihan ibaratnya. Ya kalau kalaupun teman-teman kita ada yang kekeh bisa dengan kata-kata aku tidak minta diciptakan, terus kita punya pilihan nggak saat ini? Nggak punya pilihan ibaratnya itu. Pilihannya cuma taat kepada Allah. Ya. Ada pilihan sebetulnya bukan pilihan itu tuh. Pilihan untuk tidak taat itu bukan pilihan sebetulnya. Pilihannya cuma taat kepada Allah karena itulah yang akan menghantarkan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sukses dalam menghamba kepada Allah. Ya. Dan kalau nanti dibahasan bahwa sebetulnya Allah sangat memudahkan urusan penghambaan ini dengan kita dikasih tubuh lah, dikasih akal ya, dikasih fasilitas-fasilitas di dunia macam-macam ya teman-teman. Kemudian Allah kasih juga petunjuknya untuk hidup tuh kayak gimana, dia ada buku panduannya ya. Masalahnya kita aja yang malas buka buku panduan, udah dibuka juga malas melaksanakannya. Dan gak hanya itu, Allah mudahkan juga apa? Allah kasih contoh gimana caranya menjalankan buku panduan tadi. Allah utus Nabi dan Rasul. Jadi dimudahkan banget dijagain. Kalau kita mulai melenceng, tersesat, Allah akan ingetin. Ya, tuh Allah kasih rezeki, Allah kasih macam-macam setiap detiknya gitu teman-teman. Agar jalan penghambaan kita itu mudah. Ya. Tidakkah dengan cara begitu kita bersyukur? Allah tidak layak tempat syukur kita. Ya, sama makhluk aja kita dikasih hadiah apa mungkin ya. Sekedar gorengan, sekedar apa. Kita lagi lapar banget. Ya, kita pasti, pasti terima kasih dong sama orang itu. Gitu ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena mungkin kita jarang memikirkan nikmatnya sehingga kita merasa Allah nggak ada layak ya disyukuri gitu ya. Itu aneh ya. Nah bentuk syukur kita kepada makhluk mungkin ya kadang-kadang bentuknya apa, kita bilang terima kasih, kita peluk dia, kita cium dia, kita balas dia dengan hadiah-hadiah lain ya. Saya juga kadang terkaget-kaget gitu ya melihat orang lain gitu. Misalnya pernah saya kayak kemarin gitu, saya tuh sampai takjub gitu ya. Kan ada selalu suka ada game misalnya pas kurban gitu ya, bu ada daging nggak, lebih daging nggak buat kami di sini gitu ya, kami jarang kebagian, kami itu berarti penduduk situ gitu ya. Nah kalau dari luar kemarin ada sedikit agak banyak gitu ya saya dapatnya, saya kasih itu ya, padahal ya agamanya paling cuma berapa kilo lah, mungkin 3, 4, 5 kilo paling banyak juga gitu ya, tapi itu luar biasa ya sampai dikasih pas beliaunya bawa itu, bawa daging itu. Padahal saya kan dapatnya juga gratis gitu daging itu ya, saya kasih tuh gitu. Beliau tuh menukar ya, bukan menukar, pas ngambilnya itu memang dari kampung gitu, dari daerah sana, dari CMP ya kalau nggak salah, ke dalam gitu. Bahwa buat saya ya itu tuh itu sesuatu yang buat saya itu maksudnya apa ya? Dia tuh membawakan hasil 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 apa hasil bumi dari sana gitu. Dan jumlahnya banyak banget, kayaknya nggak sebanding gitu. Kalau dia itu ibaratnya dia mau mikirin dirinya sendiri, itu dia tinggal jual aja hasil bumi itu untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk keluarganya kan mungkin butuh untuk beli beras dan seterusnya. Tapi dikasihin tuh ke sini gitu, banyak banget sampai bingung mau diapain gitu. Ya, memang ya maksudnya bingung itu nggak mungkin dimakan sendiri sama saya gitu, ya keburu busuk lah. Tapi luar biasa, kaget-kaget. Nah, manusia itu dengan manusia kadang-kadang begitu ya dikasihnya. Gini, dibalasin begitu. Nah, masa Allah nggak layak untuk mendapatkan hal itu dari kita gitu ya. Nah, bentuk bentuk syukur kita itu apa? Ya, taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Bentuk syukur kita adalah beribadah kepada Allah. Bersujud kepadanya, ya. Salat salah satunya. Ya, salah satu dan yang utama.
Ya, karena dengan sholat tadi nanti kita jadi, kalau kita betul sholatnya, maka kita akan mencegahkan diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tercegah dari keji dan mungkar. Sehingga kalau sholatnya betul, dia hidupnya juga akan betul, akan taat terus. Itu akan mendorong dia menjadi taat terus dalam kondisi-kondisi yang lain. Ya, itu mungkin ya yang jelas kalau kita bingung harus nasihatin apa, jawab apa, mintalah kepada Allah. Ya, karena bisa jadi yang saya sampaikan nggak cocok juga nanti buat orang tersebut. Ya, minta sama Allah. Ya Allah, jurus 3T ingat ya. Ya Allah, temani saya mau berbicara kepada orang tersebut, bimbing lisan saya untuk menyampaikan hal yang mudah dia pahami, yang memang cocok banget, jelek banget buat dia, ya Allah tolong bimbing ya Allah gitu ya. Nah, lalu titipkan, titip apa? Hati kita, biar kita tersabar ya ketika menasehatinya, titipkan juga hati orang tersebut biar Allah yang membukakan pikirannya. Lalu terserah Allah. Ya, kalau dia belum mau, dia belum paham juga, dia belum mau dengerin juga, berarti Allah masih minta saya terus mendekat kepadanya, berdoa lagi, nanti mencoba lagi. Begitu aja, itu namanya terserah, itu namanya tawakal. Ya. Itu mungkin Teh Yani, teman-teman yang bisa saya share ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua, urusan pribadi ataupun urusan kita sedang mengurusi orang lain. Ya. Semoga dimudahkan. Dan semata-mata semoga itu pun tidak hanya dimudahkan, tapi menghantarkan kita kepada mendapatnya keridhaan Allah, sehingga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Yani nggak amin Teh Yani? Amin. Gitu, atuh. Semangat Teh Yani. Ya baik. Mangga. Ya. Ya baik teman-teman, karena sudah pukul 7 dan tadi juga baru ada pertanyaan yang masuk, insya Allah nanti akan dibahas pekan depan ya. Karena insya Allah pekan depan akan dikhususkan hari diskusi, jadi teman-teman yang ingin didiskusikan terkait apapun silakan bisa dijapri ya ke WhatsApp saya atau nanti bisa diketik di ruang Zoom. Baik teman-teman, kita cukupkan kajian pejuang subuh di pagi hari ini dengan iktifar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, yakin semuanya izin tutup ya. Iya. Yeah.